Shalom. Apa kabar saudara-saudara? Luar biasa. Gimana? Di sini ya kan banyak pertanyaan-pertanyaan ya tentang Inggris itulah pasal Wahyu 22 atau kenapa hidup kalian menderita harus memikul salib dari mungkin dari kecil sampai sebesar apa yang kalian alami Untuk umur kalian saat ini. saat ini menderita terus-menerus. Dan di sini ya kita pengen untuk tidak memakai logika kalian semua, di sini kita berbicara tentang alam roh, bukannya apa-apa, bukannya mungkin kalian menganggap kami sombong atau enggak, tapi ini memang faktanya seperti ini. Dan ya Wahyu itu ya hikmat dari Allah, dari Bapa yang di surga, Bapa Yahweh Yesua Meselohim. Mari kita buka pasal Wahyu 22. Wahyu 22. Demikianlah firman Tuhan, Wahyu 22. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan dalam dan malam. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selamanya. Amin. Di sini saudara tentang kerajaan surga saudara karena bahwa dan malam tidak akan ada lagi di sana dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan di situ Tuhan Yesus yang menerangi atau Yesus Mesias atau Isa anak Maryam yang bisa di yang di Isa Almasih ya semuanya itu nanti di surga dia yang akan menerangi tidak akan ada malam di situ dan kita akan terus memuji memuliakan nama Bapa Yahweh yang di surga karena hamba-hambanya akan memuji dan memuliakan Bapa yang di surga dan yang di dahi itu saudara yang di nah terus dan namanya akan tertulis di dahi mereka namanya itu nyanya itu gede saudaranya itu gede berarti di situ tuh yang sekarang-sekarang ini bahwa ditentukan bahwa di dahi kita itu akan ada metra ya saudara metra itu sebagai tanda kepemilikan bahwa kita ini milik Bapa yang di surga maka dari itu kita harus mempunyai kepemilikan dari Bapa yang di surga itu karena ada yang meremehkan tanda itu tetapi ya yang meremehkan itu berarti dia yang kurang percaya atau nggak percaya dengan tanda tersebut tanda yang dari surga dan kedatangan Tuhan Yesus. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan di sini, ya, perkataan-perkataan apa yang disampaikan oleh para malaikat Bapa Yahweh yang di surga, itu semuanya sudah disampaikan kepada kalian, jemaat-jemaatnya, yaitu terserah kalian lagi, mau percaya atau tidak karena kita tugas kita hanya menyampaikan dan para malaikat itu banyak ya saudara seperti yang kalian ketahui bahwa malaikat-malaikat itu banyak tujuh bintang kanan Bapa yang di surga itu ini ya iya yang inilah tujuh para malaikat yang pertama saya Hamdani nama channelnya hidup untuk Hidupku bersaksi. Bu Feham dan yang kedua, Matius dari Papua. Nama channelnya, Malaikat-Malaikat Surga yang ada di Indonesia. Yang ketiga, Kevin Salim, Kemurahan Tuhan. Yang keempat, Sylvia
Tirtilo lebih. Iya, Ya, itu saudara. Tirtilo lebih. Yang keenam, yang nggak punya channel, ya ini masih disembunyikan Bapak lah ya, siapa ini. Ya, tapi ada penjelasan lagi dari malaikat-malaikat, Malaikat-malaikat. malaikat-malaikat surga yang ada di Indonesia di channel itu ada penjelasan Ada lagi, saudara. penjelasan. Dicari aja ya, saudara. Dan yang ketujuh, ya dua saksi Allah. Ya, Ya, dua saksi Allah. dua Dua saksi saksi Allah. Allah itu sudah diturunkan ya, saudara. Iya, sudah diturunkan ya, saudara. Kami tidak mengaku-ngaku, kalian sendiri yang mengetahuinya, dan orang yang hidup dalam roh dan kebenaran sudah tahu siapa dua saksi Allah itu ya, Iya. saudara. Dan inilah ya, tujuh para malaikat ini yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan terus-menerus kepada kalian yang supaya kalian bertobat. Ya, kita bukannya memaksa, kita hanya para malaikat ini hanya ingin menyelamatkan jiwa sebanyak-banyaknya. Dan kita balik lagi kepada firman Tuhan. Sesungguhnya aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Dan berbahagialah orang yang menuruti segala perkataan firman ini, yang percaya akan kedatangan Tuhan Yesus. Ada yang percaya kedatangan Tuhan Yesus, ada yang tidak percaya kepada kedatangan Tuhan Yesus. Yang percaya ini, yang berbahagia, dia pasti mengetahui, dia harus berjaga-jaga, dia harus berdoa, pagi siang malam, membayar harga, segala sesuatu harus diserahkan, harus menyerahkan diri kepada Bapa yang di surga. Dan ayat 8, dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau, saudara-saudara, dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang meneliti segala perkataan kitab ini, sembahlah Allah. Dan di sini, Yohanes, ya saudara yang sudah melihat, merasakan, melihat, merasakan, mendengar semuanya, saudara. Semuanya, si Yohanes ini, saudara. Dan ya, si Yohanes ini pengen menyembah malaikat itu, tetapi malaikat itu berkata, jangan, sembahlah Allah. Di sini kita bisa mengambil bahwa malaikat ini merendahkan diri. Walaupun dia malaikat, dia masih tahu bahwa derajatnya itu masih di bawah Allah. Tidak seperti Lucifer yang mau menyamakan dirinya dengan Allah. Dan di sini malaikat aja merendahkan diri, apalagi kita manusia biasa yang bisa dibilang berbuat dosa setiap menit, saudara. Yang kita juga harus merendahkan diri, dan kita harus membuang segala kesombongan itu. Lalu ia berkata kepadaku, ayat 10, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biar ia terus menguduskan dirinya. Amen. Dan yang si Yohanes ini disuruh jangan memeteraikan perkataan-perkataan buat dari kitab ini. Ya, sekarang kita harus kepekaan, saudara. Waktunya sudah sangat dekat ya, saudara. Sudah sangat-sangat dekat. Kita harus peka bahwa sekarang-sekarang ini waktunya untuk menguduskan diri kita. Dan kita harus berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Dan kita harus benar-benar untuk berlari terus-menerus, jangan berleha-leha ya saudara. Kita harus berdoa giat selalu, pantang menyerah. Iblis saja bekerja keras, sangat-sangat bekerja keras ya saudara, di alam roh itu untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan, supaya anak-anak Tuhan ini tidak masuk ke dalam kerajaan neraka. Kerajaan surga. Kerajaan surga. Ya, iblis maunya ya Pak, anak-anak manusia ini untuk mengikuti dia. Memang banyak yang mengikuti si Lucifer ini, tetapi kita yang sudah mengetahui, kita yang sudah kebuka mata, telinga, mulut, semuanya sudah kebuka, ya kita mengetahui bahwa jalan kebenaran hanya ke Bapa yang di surga, Bapa Yahweh semesta. Walaupun sakit, walaupun ya prosesnya
sangat luar biasa sakitnya, luar biasa bayar harga selalu, ya kita harus menerima semuanya karena Bapa yang di surga aja disalibkan dan kita harus membayar harga. Kita adalah manusia berhutang kepada roh, bukan kepada daging. Dan kan kita harus membayar hutang yang hutang, berkata kita utang-utang darah lah kepada Bapa yang di surga. Makanya kita harus membayarnya dengan cara mau diproses, mau pikul salib, menderita, ya semuanya apa yang Bapak kasih ke kita nikmati saja, jalani saja, tapi tetap mengandalkan Bapak yang di surga. Sesungguhnya aku datang, ayat 12, sesungguhnya aku datang segera dan membawa aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Dan Bapa Yahweh yang di surga datang dan membalaskan setiap upah apa yang kita perbuat, baik jahat, baik buruk, baik baik, dan baik kita berbuat baik, semuanya dibalaskan sesuai dengan standar perbuatan kita. Makanya selagi kita masih mempunyai uang berlimpah-limpah, ya berikan itu kepada orang yang lebih membutuhkan. Jangan membantu saudara yang berlimpah juga, jangan saudara. Kita harus membantu janda-janda tua, yang orang miskin, yang yatim piatu, yatim piatu, panti-panti asuhan, dan semuanya harus dibantu karena itu tuntutan. Karena kita sudah dipercayakan untuk banyak berkat dan kita harus memberkati orang lain. Ayat 14, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Dan berbahagialah orang yang membasuh jubahnya. Karena di pengetahuan saya itu banyak baju-baju kotor ya saudara, banyak sekali itu bertumpuk ya saudara, sangat-sangat banyak itu saudara. Bisa gunung, nah itu setinggi gunung saudara, segunung itu saudara. Mungkin lebih tinggi lagi karena banyak manusia di muka bumi ini saudara. Dan itu ada beberapa udah tinggi gede, ada lagi satunya. Banyak saudara itu baju yang bertumpuk-tumpuk. Dan itu kotor dan sangat-sangat bau ya saudara. Dan saya aneh, mengapa ini seperti ini gitu saudara. Dan saya tidak mengerti dan baru saya mengerti bahwa setiap manusia harus membasuh jubahnya sendiri masing-masing. Dengan apa? Dengan kita bertobat dan mengakui kesalahan kita dari kecil sampai umur kita yang sekarang ini. Kalau kalian mengakui dalam hati itu, ya mengakui. Tetapi Tuhan lebih suka dari bibir dan mulut kita. Itu yang lebih berkenan. Maka Bapa akan mengampuni kita dengan setia dan adil. Dan maka dari itu kita harus bertobat lebih sungguh-sungguh lagi karena kedatangannya sudah sangat-sangat dekat. Ayat 15, tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal dan orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Ini sama saja orang yang tidak percaya, pembunuh semuanya semua. Orang yang tidak percaya pun berdosa ya saudara, karena dia ibarat kata, dia sudah mendengar tapi tidak percaya, aturan dia sudah teman mendengar. Teman Thomas. Jadi harus melihat dulu baru percaya. Iya. Tapi udah percaya, udah melihat, tapi menyangkalnya itu namanya iman Petrus. Iman Petrus, iya. Iya. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang hilang gemilang. Jadi sini para malaikatnya yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu semua sudah memberitakan kesaksian dan kebenaran firman Tuhan yang menurut saya lebih dari cukup lah ya. Udah mengatakan pertobatan setiap saat, setiap waktu kepada kalian. Dan terserah kalian mau merespon atau tidak, itu urusan di tangan kita masing-masing. Karena kerajaan sorga itu masing-masing, tidak berboncengan. Misalkan ibu untuk membonceng anaknya tidak bisa, semuanya masing-masing. Ya semuanya punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Dan itu yang masuk kerajaan sorga itu, kita masing-masing tidak ada kata berboncengan, saudara. Karena jalan sorga itu sempit, saudara, sempit. Jadi ya,
jangan harap, jangan bermimpi bahwa misalkan kayak, dan juga jangan terlalu yakin kalau ah kita pasti masuk surga. Jangan terlalu yakin, saudara. Benar. Karena menurut kamu, kamu menurut pengertian kita sendiri, kita masuk surga. Tapi menurut Bapak yang di surga, tunggu dulu. Iya. Semuanya ada pertimbangan. Pertimbangan itu antara kita berbuat jahat dan baik, apakah kita bertobat atau tidak, apakah kita melakukan apa yang Bapak suruh, menuruti perintahnya atau tidak. Semuanya diperhitungkan, baik sekecil apapun itu. Makanya berhati-hati dengan tingkah laku kita. Makanya jadi manusia jangan banyak bertingkah. 17. Ruh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Dan roh pengantin perempuan itu adalah Bufei Hamdani, ya saudara. Bufei Hamdani, dan ya, dia disuruh untuk berkata, marilah, yang mendengarnya berkata, marilah. Dan di situ adalah akhir dari dunia ini. Dan inti dari semuanya ini itu, saudara, bahwa kedatangannya sudah sangat-sangat dekat, ya saudara. Bahwa kehancuran dunia ini itu sangat dekat, ya saudara. Jangan bermimpi untuk tahun 2030, tahun 2050. Tidak, saudara. Pasti sangat-sangat dekat ini, saudara. Karena banyak, semuanya sudah digenapi dari Wahyu 1 sampai 22. Itu sudah sangat-sangat digenapi. Ada beberapa yang memang yang belum, tapi seiring berjalannya waktu, satu persatu digenapi oleh Bapa yang di surga. Maka dari itu, kita harus peka dan kita harus membaca firman ini berulang-berulang. Jangan firman ini ditototis saja. Jangan, saudara, atau kita membaca, kita pakai tidur. Logika, iya. Atau kita tidur di depan Alkitab ini. Jangan, saudara. Jadi kalau kayak ibarat kata, kalau berdoa, kita membaca firman. Kita nggak boleh ngantuk, saudara. Kalau ngantuk, lebih baik akhiri, baru tidur. Kalau jangan dinina bobokan sama firman. Iya. Terus juga membaca firman, matanya remang-remang. jangan saudara, kalau udah remang-remang, langsung tutup dengan doa. Baru itu yang berkenan. Tuhan pun marah kalau kita membaca firman-Nya dengan mata remang-remang, terus dengan kita tidur di atas Alkitab. Terus Alkitab juga ditaruh di tempat lemari yang kumuh, gitu kan. Iya. Jadi, betapa, ini firman Tuhan itu hidup, ya, iya, saudara. Firman Tuhan itu hidup, sangat-sangat hidup. Kilau-kilauan. Nah, ini firman Tuhan hidup, ya, saudara. Jadi dia, ini ada kuasa Bapa Yahweh Semesta Elohim, di mana sinarnya itu sudah semakin kecil, semakin redup dia, jadi udah nggak ada kuasanya lagi nanti. Jadi selagi masih ada kuasa Bapa Yahweh Semesta Elohim, bacalah firman ini dengan hati, dengan ketulusan hati, dalam roh dan kebenaran firman Tuhan, Bapa Yahweh Semesta Elohim. Ada yang ketuk. Ada ininya, cahayanya. Dah, di situ, lanjut. Penutup. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman-Nya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Dan di sini siapa yang menambahkan atau mengurangkan, yaitu berdosa di depan Tuhan. Karena ini suara Bapa Yesus Mesian dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu, itu semuanya murni suara Tuhan. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Amin. Itu karena itu adalah haknya Bapa itu, saudara. Jadi kita tidak boleh, Kak. Itu kita sama saja berdosa di hadapan Bapa Yahweh Yesus. Dan itu sekian dari Wahyu pasal 22. Ya, selebihnya tanyalah kepada Bapa yang di surga. Amin. Karena Bapa akan memberi hikmat kepadamu kalau kamu benar-benar meminta hikmat itu. Jadi Wahyu pasal 22 itu intinya adalah akhir dari dunia ini yang akan Tuhan goncangkan, yang akan Tuhan mulai ratakan
Di alam roh itu sudah selesai ya saudara, di alam roh itu sudah selesai, tinggal Bapa Yahweh semesta menyatakannya di alam nyata, di alam manusia ini. Karena kita yang peka, kita anak-anaknya yang peka, itu bisa merasakan bahwa dunia ini sudah semakin lama sudah semakin hancur ya saudara. Benar ya kata firman Tuhan, barang siapa yang berbuat cemar, biarlah ia terus berbuat cemar. Barang siapa yang kudus, biarlah ia tetap kudus. Barang siapa benar, dia tetap menjalankan kebenarannya. Pokoknya semua itu sudah ada tertulis. Dan kalau saudara membaca di kitab Wahyu pasal 1 sampai pasal 22 ini tuh yang berbicara roh kudus ya saudara, roh. Jadi Wahyu ini berbicara tentang roh yang tidak bisa dipakai oleh pikiran manusia. Makanya banyak hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang kalau saya dengar itu belum terlalu banyak membahas tentang wahyu ini, kitab wahyu ini. Karena kitab wahyu ini susah dimengerti ya, saudara. Awalnya kita sebelum hidup dalam roh dan kebenaran firman Tuhan itu, kita membaca kitab wahyu ini, maksudnya gimana sih kok nggak nyambung gitu ya kan. Tapi setelah Tuhan Yesus ubahkan kita dalam roh dan kebenaran firman Tuhan, kita jadi mengerti. Jadi Tuhan Yesus HaMashiach Elohim, Bapa Yahweh, yang memberikan hikmatnya kepada kita dalam mengerti, memahami kitab wahyu ini. Jadi, kalau saudara baca amat-amati dalam kitab wahyu 1, wahyu 2, semuanya itu kalau diakhiri dengan kata berakhir itu, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh. Rohnya itu huruf besar ya, saudara. Roh kepada jemaat-jemaat. Itu semua, saudara. Jadi, diakhiri, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan roh. Jadi, semua itu roh. Roh yang berbicara. Rohnya itu besar. Berarti roh kudus. Yesua HaMashiach Elohim, Bapa Yahweh. Tuhan Yesus Kristus yang berbicara, ya, saudara. Jadi, karena Tuhan Yesus itu kan roh. Jadi, yang roh itu bisa memasuki siapa saja, ya, saudara. Jadi, kalau saudara berpikir Tuhan Yesus hanya bekerja saat dulu, zaman 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus juga bisa bekerja di tahun saat-saat ini. Dari tahun-tahun sebelumnya Tuhan Yesus bekerja. Kuasa Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah sama sekali ya saudara. Jadi roh itu kan buktinya Bapak bisa menyamar menjadi orang miskin, Bapak bisa menyamar menjadi orang kaya, Bapak bisa menyamar jadi apa saja ya saudara. Dan Bapak juga bisa memakai apa saja, benda-benda apa saja, siapa saja yang Tuhan inginkan untuk berbicara, untuk menyampaikan pesan-pesannya. Tetapi saat ini Bapak menyampaikan pesan-pesannya melalui manusia. Kalau nanti Bapak menyampaikannya melalui benda-benda hidup, kaget kali ya nanti kan, kayak dulu si keledai, Bileam. Iya itu. Nah Tuhan mengizinkan keledai itu bisa berbicara untuk menegur tuannya ini. Nah, tuannya ini kaget, kaget kan, terheran-heran mengapa keledainya itu bisa berbicara. Nah, begitu juga tahun ini, tahun sebelum-sebelumnya, tahun 2000 sekian-sekian semuanya itu Tuhan bisa berbicara. Nah, dan di Alkitab juga dikatakan bahwa kuasa Tuhan Bapa Yahweh itu tidak pernah berubah. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus Kristus adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir. Dan di sini kita kupas mengapa Ibu Fei bisa hamil semuanya, dan tujuh bintang kanan Bapa Yahweh Yesus HaMashiach Elohim itu sudah ada ya saudara. Mari kita buka dalam kitab Wahyu. Dalam kitab Wahyu. Wahyu pasal yang ke... Wahyu 12. Oh, nih. Wahyu 12. Wahyu pasal 12, perempuan dan naga. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung, dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala tujuh dan bertanduk sepuluh, dan di atas kepalanya ada tujuh mahkota, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu, untuk menelan anaknya. Anaknya itu huruf besar ya saudara, anaknya itu huruf besar. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, nya itu juga huruf besar, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki, A-nya huruf besar, yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan kepada tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya.
Jadi benar ya saudara, kalau saudara pernah menonton channel YouTube-nya Ibu Fei Hamdani Hidup U Bersaksi, itu dia kan pernah menunjukkan hasil ronsennya ya saudara. Di situ puji Tuhan saya berbahagia sekali bisa melihat Iya. di dalam hasil USG-nya itu ada Tuhan Yesus Kristus. Benar ya saudara. Jadi benar-benar Tuhan itu tuh apa ya? Roh itu benar-benar ada gitu Hidup. saudara. Roh itu hidup. Jadi kalau kalian percaya sama setan, masa kalian tidak bisa percaya sama Tuhan ya? Kalau setan aja bisa merasuki orang, masa Tuhan tidak bisa gitu loh. Logikanya gitu aja ya saudara, kalau misalnya kalian mau pakai logika. Kalau setan kan merasuki, Iya, kalau kalau setan. Tuhan itu lebih hinggap ke tubuh kita Iya. gitu, singgah di tubuh Nah, kita. kalau setan itu kan menggunakan pikiran. Jadi, maka dari itu kenapa Bapak menyuruh kita kalau membaca firman jangan menggunakan pikiran, tetapi menggunakan roh dan kebenaran firman Tuhan. Dengan mata rohani, bukan mata jasmani ya, saudara. Jadi, di dalam kandungan Ibu V itu benar-benar USG, berbahagialah kalian yang bisa melihat di dalam hasil USG-nya Ibu V Hamdani. Di mana di situ ada Tuhan Yesus yang sedang duduk ya, saudara. Saya dan Angel dan persekutuan doa kami bisa melihatnya karena kami sudah dipuji Tuhan, kami sudah dikuduskan ya, saudara. Jadi, mata kami sudah dikuduskan sehingga kami bisa melihat bayi Tuhan Yesus itu dan perempuan yang Mary itu ada saudara, benar-benar ada saudara, nyata. Itu benar-benar nggak bisa dimasuk logika kita ya saudara. Jadi roh, benar-benar roh, roh itu ada, Roh Kudus itu benar-benar hidup gitu loh saudara. Tuhan Yesus itu benar-benar hidup ya saudara. Dia mati, dibangkitkan, lalu hidup sampai sekarang ini ya saudara. Jadi sebelum dunia dijadikan Tuhan Yesus itu sudah ada ya saudara. Jadi Tuhan Yesus itu bisa menyerupai, bisa menyamar sebagai apa saja, bisa masuk ke dalam kandungan siapa saja ya saudara. Nah, saat ini karena kita sedang akhir zaman, jadi Tuhan Yesus ingin membuktikan kepada manusia yang ada di bumi ini, yang bebal-bebal ini, masuk ke dalam kandungan Ibu Fei Hamdani, di mana sudah digenapi firman-Nya perempuan dan naga itu. Dan di alam roh itu, memang iblis itu mengincar Ibu Fei Hamdani karena dia sedang melahirkan anaknya. Anaknya Tuhan Yesus Kristus, Bapa Yahweh Semesta Elohim ya saudara. Anaknya di kitab ini hurufnya besar, A-nya itu besar. Jadi di alam roh itu iblis itu saling semakin gencar ya saudara. Maka dari itu tujuh bintang kanan Bapa Yahweh ini saling berperang terus di alam roh itu ya saudara. Jadi sungguh luar biasa Bapak itu bisa memakai siapa saja, bisa memakai apa saja untuk membuktikan kepada manusia bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar hidup ya saudara. Allah itu hidup. Allah Bapa Yahweh Semesta Elohim, Tuhan Yesus Kristus, Isa Almasih, Isa Anak Maryam, semuanya itu hidup ya saudara. Tidak bisa dibatasi oleh pikiran kita dan logika kita ya saudara. Nah maka dari itu sebenarnya juga Bapak sudah berbicara juga di kitab terbuka ini ya saudara, di mana kalau saudara melihat atau mendengar kesaksian Ibu Fei Hamdani itu, dia kan pernah mati sebanyak berapa kali? 15 kali kalau nggak salah. Nah itu di sini, dia malaikat pertama yang membuka kitab ini ya saudara. Jadi benar-benar di alam roh ini ya, kita berbicara di alam roh ya saudara, bukan di alam nyata. Karena kalau di alam nyata nanti pada terheran-heran, pada kaget semua, pada nggak percaya. Di alam roh aja pada nggak percaya, apalagi di alam nyata ya saudara. Jadi di kitab terbuka, dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga, berselubungkan awan dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Nah, jadi kakinya Ibu Fei Hamdani itu tuh setengah-setengah di dunia, setengah di alam roh ya saudara. Jadi di laut, di bumi. Setengah di bumi, setengah di laut gitu ya saudara. Iya. Iya kan? Iya. Terus habis itu, dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Dan masih banyak lagi kita baca ya saudara. Nah, di Wahyu 10 ayat yang ke-5. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit. Dan ia bersumpah demi dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi segala isinya, dan laut dan segala isinya. Katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Dan itu benar ya saudara. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah.
seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Jadi, 7 bintang kanan Bapa Yahweh itu sudah diturunkan ke bumi ya, saudara. Dia menjelma sebagai manusia, bukan sebagai malaikat. Kalau nanti kalian melihat malaikat terang-terangan, nanti kalian, itu apa manusia alien gitu kan. Pokoknya kalian mengkait-kaitkan dengan hantu-hantu itu loh, saudara, nanti. Jadi maka dari itu Bapa Yesus Masalem, Tuhan Yesus Kristus, menyamarkan manusia itu. Padahal di bumi ini dia manusia, tetapi di alam roh mereka itu malaikat, saudara. Nah, lalu di kitab 7 bintang kanan Bapa Yahweh Sumasolim itu ada juga ya, saudara, di kitab, apalagi deh, yang itu, yang wahyu itu. Oh ya, sebelum itu ya, saudara, banyak yang bertanya tentang cairan atau binatang. Di wahyu. Injustan atau injustan itu ya, saudara. Di Wahyu 13. Di Wahyu 13 ayat 11. Binatang yang keluar. Iya. Iya. Karena terlalu panjang. Dan kita lompat saja ya, saudara. Wahyu 13 ayat 11. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk 2. Sama seperti anak domba. Dan ia berbicara seperti seekor naga. Lalu kita lompat lagi. Perhatikan baik. Di kitab Wahyu 13 ayat 16. Dan ia menyebabkan, ianya itu kecil ya saudara hurufnya, menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual, selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang atau bilangan namanya. Jadi, di sini ya saudara, kalau ke saudara perhatikan baik-baik, mengapa pemerintah-pemerintah memperlakukan yang tidak menerima cairan itu tidak boleh menjual dan membeli. Dan anak-anak Bapa Yahweh Sumasolohim yang tidak menerima cairan itu merasa seperti terpenjara ya saudara. Tidak bisa kemana-mana, tidak bisa membeli ini itu, tidak bisa masuk mall, tidak bisa, pokoknya terpenjara lah, gerak-geriknya itu terbatas. Iya. Gerak-geriknya terbatas, kalau kita naik kereta api, mau ke luar kota itu, kita tidak bisa ke sana, tidak bisa menaiki kereta api itu, karena harus ada tanda cairan itu ya saudara, atau injustan itu ya saudara. Kalau kalian peka, kalau kalian bisa melihat dengan kasat mata rohani, bukan dengan mata jasmani atau bukan dengan pikiran kalian ya saudara. Mengapa pemerintah memberlakukan peraturan itu? Khusus di Indonesia ya saudara, kalau di luar negeri itu beda lagi. Kini karena kami, kita orang Indonesia, jadi kita berbicara di Indonesia, bukan di luar negeri ya saudara. Nah, mengapa pemerintah Indonesia itu memberlakukan jika orang-orang yang tidak menerima cairan itu dari 1, 2, 3 semuanya tidak boleh kemana-mana? Karena kitab Wahyu ini sudah tergenapi, saudara. Di ayat 17. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Yaitu nama binatang itu atau binatang atau bilangan namanya. Jadi, kalau di sini saudara peka, mengapa anak-anak Tuhan Yesus Kristus yang tidak menerima cairan itu tidak bisa kemana-mana? Memang kita harus menuruti peraturan pemerintah. Kami sudah menuruti peraturan pemerintah. Tetapi ada peraturan pemerintah yang sifatnya boleh diikuti dan yang tidak boleh diikuti. Tidak semua peraturan itu baik ya, saudara. Ibarat kata, tanyalah dulu kepada Tuhan. Iya. Di sini kita berbicara tentang injustan itu ya, saudara. Bukan tentang peraturan pemerintah yang lain. Kalau kalian peka dan kalian bisa melihat dengan kasat mata rohani, mengapa orang-orang yang tidak menerima anjuran itu tidak bisa kemana-mana? Ya karena sudah digenapi, sudah dituliskan di dalam kitab Wahyu ini, Wahyu 13. Dan saya pribadi pun, dan saya sama Angel juga, persekutuan doa kami tidak bisa kemana-mana. Dan orang-orang lain yang tidak menerima anjuran itu tidak bisa kemana-mana. Karena di dalam persyaratannya itu sudah dituliskan harus ada sertifikat cairan tersebut dari 1, 2, 3. Saat memasuki lamangan, apa, saat kita melamar pekerjaan pun sudah ada persyaratannya. Yang dulu tidak ada persyaratan itu dan sekarang sudah ada. Di situ kalian harus bertanda tanya, mengapa itu terjadi?
Di situ seharusnya kalian bisa bertanda tanya, kalian harus bisa peka, kalian harus bisa melihat dengan kasat mata rohani kalian, bukan dengan pikiran kalian. Banyak saya tanya, kenapa kalian mau di Injus itu? Karena daripada saya nggak kemana-mana, daripada saya bosen di rumah, karena ya daripada saya nanti nggak kerja, daripada saya nanti ini itu, ya kan? Masih banyak pemikiran duniawi. Oh, begitu pemikirannya. Iya, udahlah, mau nggak mau lah menerima cairan itu. Tetapi itu tidak berkenan di hadapan Bapa Yahweh semesta dan saudara. Karena hidup manusia itu bukan ditentukan dari pekerjaan. Hidup manusia bukan ditentukan oleh apa kata manusia, apa kata pemerintah, apa kata orang. Tetapi hidup manusia itu ditentukan dari firman Allah Bapa Yahweh semesta Elohim, dari perkataannya Tuhan Yesus Kristus, ya saudara. Jadi berbahagialah kalian, bintang-bintang kanan Bapa Yahweh, tujuh kanan bintang kanan Bapa Yahweh ini, yang menerima hikmat dari Bapa Yahweh semesta Elohim, yang mengerti, memahami alam roh. Di sini juga di firman Tuhan ada, hidup oleh roh. Hendaklah kita hidup dipimpin oleh roh. Rohnya itu huruf besar, bukan huruf kecil. Jadi di situ kembali lagi ke penjusan itu di ayat di Wahyu 13 ini. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Jadi tanda tanya lah ya, saudara, kalian harus peka, kalian harus saat ini kalian harus peka, kalian harus bertanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, mengapa ini terjadi? Tuhan, mengapa kami terus-terusan menerima cairan itu? Sampai keberapa kami harus menerima cairan itu? Coba kalian tanya. Tetapi semua itu kembali lagi kepada Bapa Yahweh semesta Elohim. Itu semua ada di tangan kedaulatan Bapa Yahweh. Ada yang sudah dipilih untuk tidak diinjus, ada yang dipilih sudah diinjus. Ya, karena Bapa Yahweh semesta Elohim berkata, sedikit orang yang masuk ke dalam kerajaan sorga, lebih banyak orang yang masuk ke dalam neraka daripada kerajaan sorga. Seperti yang Bapak Yahweh Yesus Masalun katakan kemarin di video sebelumnya, di mana surga itu sepi. Benar, saudara. Kami merasakan surga itu sepi. Hanya ada para malaikat kudusnya. Dan orang-orang yang mati, yang tidak mengerjakan keselamatan, itu dia di Taman Firdaus, saudara. Yang maksudnya gini, dia mati, tetapi pada saat mati itu, pada saat sebelum mati itu dia bertobat. Seperti kayak Brigadir Joshua, seperti kayak almarhum oma saya, itu dia saat sakit, saat penganiayaan itu, saat dia membayar harga lah di akhir hidupnya, dia bertobat. Dia berkata, Tuhan Yesus maafkan saya, ampuni saya. Maka dari itu mengapa Bapa menempatkan mereka, orang-orang yang mati itu, yang tidak mengerjakan keselamatan, tetapi dikasih kesempatan pada saat dia sakit untuk bertobat dan menerima dia di kerajaan Bapa Yahweh semesta Elohim. Walaupun itu di Taman Firdaus ya, saudara. Jadi gini, Taman Firdaus itu maksudnya orang-orang yang mati tetapi tidak mengerjakan keselamatan, tetapi pada saat dia sakit, pada saat dia menderita, pada saat penganiayaan, itu dikasih kesempatan oleh Bapa. Maukah dia bertobat atau tidak? Kan rohnya hidup ya, saudara. Walaupun mata mereka terpejam, walaupun saat itu mereka di ICU, mereka terpejam, tubuh jasmani mereka lemah, tetapi roh mereka hidup. Roh mereka bisa berkomunikasi dengan Bapa. Jadi, mereka ditempatkan Bapa itu di Taman Firdaus. Seperti Papa saya, saudara. Papa saya ditempatkan oleh Tuhan Yesus Kristus itu di Firdaus, di Taman Firdaus. Karena pada saat beliau sakit selama 2 bulan itu, Papa saya bertobat. Papa saya mengakui semua dosa-dosanya dan minta maaf kepada saya dan kepada mama saya. Dan papa saya mengatakan menyesal. Maka dari itu papa saya ditempatkan di Taman Firdaus. Bersyukur ya saudara, walaupun hanya di Taman Firdaus tetapi masuk surga. Yang penting masuk surga. Yang penting masuk surga. Jadi bapa itu ingin anak-anaknya itu selalu bertobat setiap hari. Di Alkitab juga banyak dikatakan bertobat, bertobat, seruan untuk bertobat. Bahkan ada perikopnya seruan untuk bertobat. Bangsa Israel janji Allah kepada bangsa yang bertobat. Banyak semua itu difirmankan ini sudah ada. Ya saudara, makanya firman ini itu dibaca. Dibaca saudara. Jadi firman Tuhan ini tuh hidup saudara. Jadi kalau kita membaca dengan logika, kita nggak akan sampai. Dan kita akan berpikir, ah masih lama Tuhan Yesus itu datang, masih lama. Enggak saudara, Tuhan Yesus itu udah sebentar lagi datang ya saudara. Kenapa kami bisa mengatakan seperti itu? Karena di alam roh semua sudah selesai. Semua sudah selesai. Pintu anugerah
segini ya, jangan segini. Tinggal sedikit banget, saudara. Ini ampun. Tinggal segini lah ya. Tinggal disenggol. Tinggal disenggol malaikat Tuhan itu tertutup gitu, tertutup, saudara. Sudah. Jadi ya sudah, kalau udah tertutup, sudah tidak ada lagi pengampunan. Yang ada antikristus datang menjemput. Manusia-manusia yang tidak mau bertobat. Dan kalau saudara pikirkan lagi, mengapa cairan itu sampai berkali-kali dari 1, 2, 3, 4, dan bahkan mungkin ada kali yang ke-6 kali. Kita tidak tahu ya saudara. Jadi pekalah saudara di situ, peka. Di sini saatnya kita untuk peka, peka, peka akan kedatangan Bapa Yahweh sama Solahim, akan kejadian-kejadian semua di dunia ini ya saudara, peka. Di situ Tuhan mengajarkan kita sebagai anaknya untuk peka. Tidak menggunakan pikiran logika manusia lagi, tetapi menggunakan roh dan kebenaran firman Tuhan. Di situ saja sudah, di dalam firman ini saja sudah jelas ya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual daripada mereka yang memakai tanda itu. Jadi intinya, yang tidak memakai tanda itu tidak bisa melakukan apa-apa dan tidak bisa kemana-mana. Itu sudah nyata sekali, sudah sangat-sangat-sangat nyata. Jadi, kalau kalian berkata, mana buktinya di Alkitab cairan itu ada di Alkitab, mana? Yaitu karena kalian yang tidak bisa menerimanya dengan roh, dengan hikmat dari Bapa Yahweh Sumas Elohim. Karena kalian sudah berpikir kalau kita tidak menerima cairan itu, kita tidak bisa kemana-mana. Ya, ngapain kita kemana-mana juga? Untuk apa kita hidup di dunia ini lama-lama? Saya dan Angel sudah capek, yeah, saudara, hidup berlama-lama di dunia ini. Karena di dunia ini penuh dengan sandiwara, dengan kemunafikan, dengan kejahatan-kejahatan ini, apa namanya, manusia. Jadi kita tuh pengennya Tuhan Yesus cepatlah datang. Tuhan Yesus cepatlah datang. Karena apa? Ya ampun, sudah capek kita hidup di dunia ini. Baik, iya, karena hidup di dunia ini tuh dituntut bayar harga. Iya, proses Bapa, proses Tuhan Yesus itu. Jadi jangan kaget kalau saudara mengalami yang namanya kemiskinan. Penderitaan. Pikul salib. Pikul salib. Karena di situ semua juga sudah difirmankan. Mari kita baca. Kalau banyak orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan tentang penderitaan ya saudara, tentang bayar harga pikul salib ya saudara. 2 Timotius 2 ayat 1-13. Panggilan untuk menderita. 2 Timotius berapa? Oh iya, 2 Timotius 2 ayat 1-13. Demikian firman Tuhan. Perikopnya saja, panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anak-anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal kehidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus, yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil, inilah aku menderita. Maka dibelenggu, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Itu luar biasa ya saudara. Jadi banyak orang seberang bilang, Kristen itu banyak ininya, apa namanya, kaya-kaya. Saya tanya saudara sama teman, ada salah satu ibu yang kami temui berpikir, ya saya pikir orang Kristen kaya-kaya, ternyata tidak ya. Ya tidak, karena Tuhan tidak pernah menjanjikan ikut dia itu kekayaan, melainkan dia kan berkata di firman Tuhan, ikut dia menderita, kita menderita saudara. Karena Tuhan Yesus saja dulu sudah menderita. Menderita di atas kayu salib, diludahi, dicemooh, ditolak, di mana-mana. Emang selama ini, selama yang kita lihat, kita membaca firman ini, ada Tuhan yang menikmati kekayaan?
Tidak ada, saudara. Benar-benar. Jadi kita dituntut oleh Tuhan, kalau kalian mau ikut Bapak Yahweh semesta alam, menderitalah. Gitu ya, saudara. Jadi jangan heran kalau ada orang Kristen yang, kok miskin banget sih hidupnya? Kok ikut Tuhan menderita banget sih kamu? Gitu kan. Banyak yang bilang seperti itu ya, saudara. Apa namanya, karena kamu berbuat dosa sih, karena kamu ini itu, jadi kamu apa namanya menderita. Kok ikut Tuhan menderita banget sih? Gitu kan. Jadi banyak orang, sesama orang Kristen pun berkata seperti itu ya. Jadi seakan-akan orang yang hidup penuh berkat itulah yang diberkati Tuhan, padahal tidak. Padahal Tuhan memberikan banyak berkat kepada mereka agar mereka melupakan Tuhan. Adakah mereka mencari Tuhan selama berkat itu masih ada dalam diri mereka? Justru orang miskinlah yang Tuhan lebih sayangi, yang lebih Tuhan kasihi. Karena di dalam kelemahan orang miskin itulah kuasa Bapa Yahweh bekerja. Itu ya, saudara. Jadi, sampai di sini, kalau kalian amat-amati kembali lagi, mengapa orang Kristen banyak menderita? Ya, karena Tuhan Yesus saja menderita, saudara. Jadi, kita kalau mengikut Tuhan itu harus menderita. Menderita, walaupun kita menderita jasmani, tetapi kalau kita bertobat, kita hidup percaya, kita tidak akan menderita di surga, saudara. Karena di surga itu kerjanya memuji-memuji Bapa Yahweh semesta alam saja. Gitu. Dan karunia itu, oh ya, dan miskin dan itu karunia. Menderita itu karunia, iya, saudara. Ada di kitab. Ada di Filipi 1 ayat 27-30. Filipi 1 ayat 27, dengarkan baik. Nasihat supaya tetap berjuang. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu, tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Jadi, ada kami melihat kolom komentar, ada yang bertanya, mengapa hidup dia menderita 25 tahun dan sampai sekarang pun masih menderita dan masih mengalami proses. Itu karena selama hidup kita, Tuhan ingin kita hidup dalam prosesnya, dalam alurnya Tuhan Yesus Kristus. Aturan orang tersebut harus berbahagia, iya, karena Tuhan peduli kepadamu, iya, Tuhan mengasihimu dengan proses-proses itu, penderitaanmu, Tuhan mau memurnikanmu, mau iya, supaya engkau masuk ke dalam kerajaan surga, walaupun berat, tapi tetap ingat mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Ingatlah dan ingat penderitaan di kayu salib Tuhan Yesus itu membuat kita untuk bangkit. Itu, kalau kita mengingat penderitaan Tuhan Yesus Kristus itu, kita mengingat, oh iya, Tuhanku saja menderita, apalagi aku. Jadi semuanya itu harus berpikir positif ya, saudara. Iya. Jadi, kita bersyukur kita menderita sekarang ini. Iya. Karena di dalam penderitaan ini, kami menyadari kuasa Tuhan bekerja secara sempurna ya, saudara. Benarlah kata Paulus itu, bahwa di dalam kelemahanku kuasa Tuhan bekerja sempurna. Dan benar-benar ya, saudara, proses yang kami alami itu tidak ringan, saudara, melainkan berat. Tapi kami merasakan mengucap syukur, haleluya, karena di dalam penderitaan kami, di dalam apa yang kami alami saat ini, itu merupakan campur tangan Tuhan, itu merupakan seizin Tuhan, itu merupakan kuasa Tuhan yang ingin dinyatakan, ada rencana besar yang Tuhan ingin sampaikan, yang ingin Tuhan nyatakan dalam hidup kami pribadi, lepas pribadi ya, saudara. Dan di dalam penderitaan inilah Tuhan banyak menegur kami, saudara. Walaupun suaranya keras, tegas, itu tuh benar-benar suara Tuhan itu membangun nih, saudara. Membangun, banyak yang tidak bisa menerima suara Bapak itu kenapa keras. Ya karena Tuhan itu menegur orang. Kan kita udah dewasa-dewasa rohani. Kalau dewasa-dewasa rohani ya kita bisa menerima makanan-makanan yang keras, bukan lagi menerima makanan-makanan yang susu, yang lembut-lembut itu. Kalau yang menerima makanan yang maunya hanya disuapin, yang hanya maunya terima makanan yang lembut, itu namanya bayi-bayi rohani, bukan dewasa rohani. Jadi mengapa Bapak ingin kita menerima setiap proses-proses yang kita lalui itu ya, saudara. Jadi jangan mengeluh kalau Tuhan Yesus kasih
tidak kasih kekayaan. Jangan mengeluh kalau Tuhan Yesus itu tidak memberikan apa yang kita inginkan, saudara. Karena apa yang kita inginkan belum tentu baik di mata Tuhan. Jadi, buat saudara yang bertanya, mengapa hidup saya atau hidup Anda di apa? Diproses. Menderita selama 25 tahun. Iya, menderita selama 25 tahun itu karena Tuhan ingin kamu hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam roh dan kebenaran firman Tuhan, dan merasakan kuasa Tuhan bekerja secara sempurna di dalam kamu dan keluargamu. Dan untuk ibumu yang mengapa, yang berkata kasar itu, hendaklah kamu berdoa, meminta. Karena di dalam diri ibumu itu banyak kejahatan-kejahatan, dan terlebih ada hal sesuatu yang harus dia lepaskan. Jadi berjaga-jagalah kamu, doakan saja ibumu itu agar yang harus dilepaskan itu terlepas dari dalam ibumu itu. Jangan kamu anggap remeh. Aku sudah menjawabnya melalui kedua hambaku ini. Jika kalian ingin mengikuti aku, siaplah menderita. Menderita karena kebenaran firmanku. Menderita karena pemberitaan Injil firmanku. Aku tidak pernah berjanji, aku tidak pernah menjanjikan kalian ikut aku hidup kaya. Tetapi aku selalu berjanji untuk menyertai kalian semua. Kuasaku tidak pernah terbatas. Kuasaku bekerja sempurna di dalam kelemahan-kelemahan kalian. Jadi mengapa kalian khawatir? Jadi mengapa kalian gentar? Justru berbahagialah kalian yang miskin, karena kalian mempunyai kerajaan sorga. Tetapi orang miskin itu yang bertobat. Yang tidak bertobat, ya sama saja dengan pasukan 66 itu. Pasukan 77 pun banyak yang tidak mengerti. Makanya dari itu, aku berbicara kepada 7 bintang kananku untuk menyampaikan pesan-pesanku, tetapi banyak yang menolak. Banyak yang menolak pesan-pesanku itu. Padahal aku yang berbicara, bukan mereka. Merekalah hanya alat yang kupakai. Semua itu sudah kugenapi. Di dalam kitab Wahyu itu berbicara akhir persudahan dunia ini. Jika kalian peka, semua itu sudah tergenapi. Tetapi banyak manusia yang tidur, yang tertidur, yang rohnya tidur. Tidak mau dibangkitkan, tidak mau dinyalakan. Banyak manusia rohnya tertidur. Maka dari itu mereka tidak tahu kejadian-kejadian di dunia ini. Makanya dari itu berbahagialah kalian yang percaya sebelum melihat. Percaya sebelum melihat. Kalau kalian sudah melihat lalu percaya, itu sama saja kalian seperti Thomas. Kalau kalian sudah melihat, percaya, lalu kalian menyangkal, itu seperti Petrus yang menyangkal aku dulu 3 kali. Mengapa kalian seperti itu, anak-anakku? Mengapa kalian tidak percaya? Mengapa kalian tidak percaya bahwa aku adalah Allah yang hidup? Aku sudah mati, dibangkitkan pada hari yang 3. Untuk apa? Untuk membawa kamu masuk ke dalam kerajaanku. Tapi kamu semua tidak mau bertobat, kamu semua tidak mau percaya. Mengenai injusan itu, seharusnya kalian pekalah. Seharusnya kalian bisa membaca firmanku. Kan kalian sendiri yang bilang, kalian memahami firmanku. Kalian mengerti firmanku. Tetapi kalian menggunakan pikiran logika kalian, bukan menggunakan roh kalian untuk membaca, untuk mengerti, memahaminya. Tetapi itu semua sudah aku tentukan. Orang-orang yang menerima anjusan itu dan orang-orang yang tidak menerima anjusan itu. Orang-orang yang menerima anjusan itu, dia harus bertobat beribu-ribu kali lipat agar aku menaruh belas kasihanku kepada mereka. Tetapi orang yang menerima anjusan itulah, mereka harus bayar harga, yaitu dengan cara saat Antikristus nanti datang, kalian harus mengalami siksaan itu. Kalau kalian tidak mau bertobat, kalau kalian tidak mau bertobat, kuncinya itu satu. Banyak dari kalian yang bertanya,
apa, bagaimana caranya agar kalian yang menerima anjuran itu selamat? Yaitu dengan cara kalian bertobat dan stop tidak menerima anjuran itu. Bertobat. Bertobat dengan sungguh-sungguh. Mungkin kalian tidak akan mempercayainya. Tujuh kanan bintang Bapakku menyampaikan pesan. Bukalah mata kalian anak-anakku yang kukasihi. Alam roh itu sudah selesai, semuanya sudah selesai. Tinggal kugenapi di alam nyata, yang satu persatu sudah kugenapi. Mengenai hambaku Fehamdani, hamil, kalian saja tidak percaya. Berbahagialah kalian yang bisa melihat aku ada di dalam kandungan ibu, ibu Fe, hambaku. Aku ada di dalam rahim ibu Fe itu. Hambaku, perempuan dan naga itu sudah ada. Tetapi kalian tidak mau melihat dan kalian tidak mau percaya. Berbahagialah kalian yang bisa melihat aku di dalam kandungan ibu saya itu. Hambaku, Fe Hamdani itu kudus. Dia itu tulus hatinya. Demi dia itu bersinar-sinar. Dia istimewa di mataku. Banyak manusia yang tidak mau percaya karena mereka iri hati. Sesungguhnya mereka itu manusia itu banyak yang iri hati. Banyak yang iri hati. Matanya tuli telanjang. Tidak mau menerima kebenaran itu. Ya karena manusia di bumi ini maunya hanya bersenang-senang. Maunya mencari kekayaan. Berkat-berkat saja yang mereka cari, tetapi mereka tidak mau mengenalku secara pribadi. Mereka tidak mau mengenalku secara pribadi. Yang mereka tahu hanyalah berkat. Celakalah kalian orang kaya. Celakalah kalian yang hanya terus menerima berkat. Yang hanya terus menginginkan berkatku saja. Hei, berhati-hatilah kalian. Karena di balik berkat itu, apakah kalian mencari aku atau tidak? Apakah kalian ingin mencari aku atau tidak? Tentu saja tidak. Yang karena kalian inginkan adalah berkatku saja. Ya, kalau kalian sudah kaya, kalau kalian sudah memiliki mobil, motor, apakah kalian pakai, pergunakan motor itu, mobil itu, untuk pelayanan kalian? Ada beberapa anak-anakku yang berdoa, Tuhan, aku ingin mobil, aku ingin motor, dan bahkan bernazar untuk melayaniku dengan mobil itu. Tetapi setelah aku berikan mobil itu, apa nyatanya? Mereka goodbye. Mereka tidak mau datang ke gereja. Mereka hanya mau pergi-pergi. Bahkan di hari Minggu pun mereka berliburan. Sesungguhnya hari Minggu adalah hari kudus. Yang aku inginkan adalah anak-anakku diam di dalam gereja, di dalam rumahku. Lebih baik satu hari kalian duduk diam di kakiku daripada 1.000 hari di tempat yang lain. Banyak manusia yang tidak mau mendengarkan pesanku. Banyak manusia yang tidak mengenalku secara pribadi. Yang mereka tahu hanyalah suaraku lembut. Aku bisa marah kepada manusia-manusia. Aku menegur mereka dengan suara yang keras. Ya, karena untuk kebaikan mereka, untuk kebaikan kalian manusia-manusia, coba kalian pikirkan, jika kamu nakal, apakah orang tua kalian diam saja? Pasti tidak kan? Orang tua kalian pasti akan memukul kalian, memarahi kalian. Itu artinya orang tua kalian sayang. Tetapi jika anak itu tidak dihajar atau tidak diperingatkan oleh orang tuanya, itu artinya orang tua itu tidak sayang sama anaknya. Berhati-hatilah, karena aku juga sudah berfirman. Hajarlah anakmu itu, tetapi janganlah menginginkan kematiannya. Karena barang siapa yang kutegur dan kuhajar, itulah yang kukasihinya. Kedua hambaku ini kupakai untuk memberitakan Injil kebenaran firmanku. Untuk menegur apa yang salah. Menyatakan apa yang salah. Walaupun mereka berdua masih muda. Tetapi yang aku inginkan adalah mereka terus-menerus menegur orang-orang yang berbuat salah di hadapanku.
secara jasmani, secara manusia, mereka tidak tahu kesalahan kalian. Tetapi saat mereka berdoa, akulah yang berbicara untuk menegur orang-orang itu. Tetapi banyak manusia yang tidak mau dan tidak kuat. Ya karena suaraku, pesan-pesanku, tajam seperti pedang bermata dua yang memisahkan tubuh, jiwa, dan roh. Pesan-pesanku itu memisahkan tubuh, jiwa, dan roh kalian. Semua itu sudah tergenapi anak-anakku yang kukasihi. Semua itu sudah kugenapi. 7 bintang itu sudah ada. Dan mereka hanya menyamar. Ada yang memiliki channel, dan ada yang tidak memiliki channel. Tetapi di alam roh mereka berperang. Mereka berperang. Walaupun secara jasmani mereka bekerja, secara jasmani mereka melakukan aktivitas, tetapi secara alam roh mereka berperang terus untuk melawan iblis. Berhati-hatilah dan berjaga-jagalah. Karena lawan musuh iblis sedang mencari-cari mangsa. Sedang gencar-gencarnya mereka, giat-giatnya untuk memangsa anak-anak Tuhan. Yang tidak mau bertobat. Yang menjadi sasaran empuknya. Alam roh itu sudah selesai. Ingat ya, alam roh itu sudah selesai dan pintu anugerahku sudah sangat sedikit lagi. Bersyukurlah kalian. Dan jika mendengar kesaksian ini, kalian takut. Takutnya itu sama aku, takut sama Tuhan. Takut karena apakah kalian selamat atau tidak? Kalian masuk surga apa tidak? Berbahagialah kalian yang kutegur melalui kesaksian video ini. Bukan mencela, bukan mencemooh. Saudara-saudara mereka juga tidak menerima teguran-teguran yang kuberikan kepada mereka kok. Melalui kedua hambaku ini. Mereka justru menjauhi kedua hambaku ini. Menjauhi persekutuan doa yang ada, yang kuciptakan. Persekutuan doa mereka ini dari roh ya saudara. Anak-anakku yang kukasihi. Persekutuan doa mereka ini sangat spesial. Karena aku ciptakan dari roh. Sehingga saat mereka melakukan aktivitas, melakukan kejahatan-kejahatan atau dosa yang melenceng-melenceng, aku tegur mereka. Tidak segan-segan aku menegur mereka dengan suara yang keras, dengan suara yang tajam. Untuk apa? Untuk kebaikan mereka sendiri. Karena di dalam diri mereka sudah ada Bapak Yesus Masa Elohim yang berdiam di dalam bait tubuhnya. Banyak mereka yang tidak mau mendengarkannya. Ya, karena mereka membaca firmanku ini dengan pikiran mereka sendiri. Dengan pengertian mereka sendiri. Bukan dengan pengertian dari Roh Kudus. Wahyu 22 itu adalah akhir dari segalanya. Dan kalau kalian peka, Wahyu 22 itu tentang perikop kedatangan Tuhan Yesus. Jika kalian peka pada tangan Tuhan Yesus, pekalah kalian. Tahun 2022 itu, kejadian-kejadian itu, apakah mendekati atau tidak dengan kedatangan Tuhan Yesus, dengan kedatangan Bapakku Yesus Masa Elohim. Pekalah. Banyak manusia yang tidak peka. Yang mereka pekakan hanyalah duit, duit, duit saja. Tapi mereka tidak mau dituntun oleh kebenaran firman itu. Banyak yang mereka dari mereka yang melayani. Tetapi mereka melayani hanya mencari pujian. Mereka melayani hanya mencari kesenangan semata. Hanya bisa dilihat pacar, hanya bisa dilihat istri, suami, semuanya. Tetapi hati mereka itulah tidak berkenan di hadapanku. Sebaiknya jika kalian ingin melayani, bertobatlah terlebih dahulu. Baru kalian bisa naik ke atas mimbarku yang kudus. Jangan kalian kotori altarku itu dengan perbuatan-perbuatan hati yang jahat. Jangan. Justru aku menolak pelayanan-pelayanan kalian. Koreksi dulu hati kalian itu apakah kalian sudah bersih atau belum. Apakah kalian layak untuk melayaniku atau tidak. Kalau kalian tidak mau menderita, bagaimana kalian mau mengenalku secara pribadi?
ikut aku tuh memang menderita. Bukan berarti yang menderita itu mereka banyak dosa, tidak. Justru orang yang menderita itu, yang miskin itu, kuasaku lah bekerja secara sempurna. Dan di dalam penderitaan itulah mereka tetap terus berseru-seru kepadaku, mengandalkan aku. Justru orang-orang yang berkecukupan, yang memiliki segala-galanya, mobil, semuanya, itu di dalam hati mereka hampa, di dalam hati mereka kosong. Walaupun mereka sudah memiliki seluruh isi dunia ini, tetapi hati mereka itu kosong. Mereka itu hampa seperti mayat hidup, seperti zombie yang berjalan-jalan. Mayat hidup. Tetapi justru berbahagialah mereka yang menderita, yang miskin, yang tidak memiliki harta, mobil, kekayaan, semuanya. Di dalam kelemahan mereka itulah kuasaku bekerja secara sempurna. Kuasaku bekerja secara sempurna. Berbahagialah orang yang miskin. Karena mereka yang punya kerajaan sorga. Di dalam penderitaan itu, tidak selama-lamanya orang mereka itu menderita. Jika mereka menderita di bumi, tetapi mereka mau bertobat, mereka tidak akan menderita di sorga. Mereka akan menerima rumah dan upah yang sudah kujanjikan kepada mereka. Jadi jangan kalian cemooh, jangan kalian hina orang-orang miskin itu. Bisa saja di dalam diri mereka, di dalam penderitaan mereka, aku menyamar sebagai orang miskin itu. Apakah jika aku menyamar sebagai orang miskin, jika aku minta makan, apakah kalian memberikan aku makan? Apakah jika aku haus, kalian memberikan aku minum? Karena aku sudah mengatakan di firman Tuhan. Jika aku berdiri di depan pintu rumah kalian, apakah kalian akan membukakannya? Jika kalian membuka, berarti kalian menyambut aku. Tetapi jika kalian tidak membukanya, itu artinya kalian menolak aku. Dan barang siapa mereka yang menolak utusanku, berarti mereka sudah menolakku juga. Menolak Bapa Yahweh Semesta Elohim. Tetapi barang siapa yang menerima orang yang kuutus, itu artinya mereka menerimaku juga. Menerima malaikatku, menerima Roh Kudusku. Semua itu sudah ada di firman Tuhan. Baca dengan roh dan kebenaran. Bukan dengan mata jasmani. Bukan dengan pikiran kalian. Pikiran kalian itu bisa menyesatkan kalian. Ingat ya, iblis itu bekerja dengan pikiran. Tetapi aku bekerja dengan hati. Aku berbicara di hati, bukan di pikiran. Pikiran itu iblis. Maka dari itu banyak logika-logika manusia yang bengkok-bengkok. Dan aku juga sudah membukakan materai-materai seperti yang tertulis di kitab Wahyu. Dari kitab Wahyu 1 sampai 22. Sudah ada malaikat-malaikat yang bertugas untuk membukakan dan meniupkan sangkakala. Banyak orang yang tidak mengerti alam roh. Ya, karena mereka hanya melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan melihat hati. Jadi berjaga-jagalah kalian semua, manusia-manusia. Kalian sudah mendengar rahasia, semua rahasia-rahasia itu melalui hambaku Ramdhani. Rahasia-rahasia besar itu sudah terbuka, sudah kugenapi melalui malaikat-malaikat kudusku. Tetapi apakah kalian peka atau tidak? Kurasa kalian tidak akan pernah peka. Karena di dalam hati kalian hanyalah ada mencemooh, hanyalah bilang itu tidak benar, itu sesat, itu sesat. Jadi, anak-anakku yang kukasihi, berhati-hatilah, berjaga-jagalah, dan bertobatlah selalu, senantiasa. Kita baca lagi dalam penderitaan. Ikon salib, Matius 10:38. Matius 10:38.
Matius 10 ayat 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Wow. Perikopnya Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, kunya lebih besar, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa ia mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa ia menyambut kamu, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Haleluya. Amin, amin. Jadi sudah dengarkan, saudara, bahwa kita hidup itu harus pikul salib, menderita. Berhati-hatilah, saudara, kalau kalian selama ini hidup kalian mampu, selama ini hidup kalian berkecukupan, kalian mau beli ini bisa, kalian mau dapat ini bisa. Tetapi coba lihat, apakah Tuhan ada di dalam hati kalian? Apakah Tuhan berdiam? Apakah Tuhan berkehendak? Apakah ada damai sejahtera di dalam hati kalian? Perbedaan orang kaya dan orang miskin. Orang kaya, selama hidupnya, dia tidak ada damai sejahtera. Yang dia cari hanyalah harta, harta, dan harta. Dan tidak pernah puas. Dan orang miskin, selama hidupnya dia menderita. Tetapi dia selalu mengandalkanku, Bapakku Yesus Elohim. Dia selalu bertanya, dia selalu meminta, dan selalu berdoa. Itulah prosesnya, itulah pikul salibnya. Jadi selama kalian masih sehat, bayarlah harga itu dengan proses-proses yang kuberikan. Bukan berarti orang miskin, orang menderita itu hidupnya belangsak atau banyak dosa. Manusia di dunia ini banyak dosa. Tidak hanya orang miskin saja yang banyak dosa, orang kaya pun banyak dosanya. Kita tidak tahu mereka bertambah kaya itu apakah di baliknya itu ada kejahatan yang mereka lakukan sehingga mereka bertambah kaya. Jadi lebih baik kalian hidup sederhana karena Tuhan memelihara orang-orang yang hidup sederhana, ada di firman-Nya. Dan kamu orang kaya, orang yang memiliki duit, yang kupercayakan harta kepada kalian, bantulah sesamamu manusia, bantulah saudara-saudaramu yang miskin, bantulah mereka, bantulah mereka. Jangan kamu pelit, jangan kamu pelihara uang itu. Jangan. Tetapi bantulah mereka, bantulah orang miskin itu. Bantulah mereka. Ada aku pakai orang-orang kaya untuk memberkati orang-orang miskin. Tetapi ketika aku sudah memperingatkan orang kaya itu untuk memberkati orang yang miskin itu, tetapi tidak melakukannya, celakalah dia. Karena aku bisa mengambil, aku juga bisa memiskinkan kamu, orang kaya. Ada firman-Nya. Tuhan memberi miskin. Ayat apa tuh? 1 Samuel 27. 1 Samuel. Pasal? 2 ayat 7. Pasal 2 ayat 7. 1 Samuel 2 pasal 7. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. 1 Samuel 2 ayat 7. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Jadi jangan kalian bermegah dengan kekayaan harta kalian itu. Tetapi bermegahlah kepadaku Bapa Yesus Elohim. Karena harta kalian di bumi ini hanyalah sementara.
Untuk apa kalian hidup lama-lama di dunia ini? Kalau ujungnya kalian hanya menyakiti hatiku saja. Hai manusia, kejahatan kalian itu sudah sampai ke tahtaku. Apakah kalian tidak mau bertobat? Apakah kalian tetap terus berdiam diri dengan dosa itu? Apakah kalian tidak mau bertobat? Bertobatlah anakku, selagi masih ada pintu anugerahku yang sedikit lagi. Sedikit lagi. Berbahagialah kamu yang ku tegur melalui video ini. Kamu tidak usah berdoa, minta doa kepada pendeta-pendeta. Kamu langsung bisa saja berdoa kepadaku tanpa perantara-perantara. Karena aku ingin tidak ada jarak di antara kita, Bapa dan anak. Kamu bisa langsung berdoa kepada Bapakku Yesus Hamasyah Elohim tanpa perantara-perantara. Tidak usah kalian berdoa melalui perantara-perantara. Aku lebih suka kalian berdoa secara pribadi. Tutup pintu kamar kalian dan berdoalah secara tersembunyi. Karena hanya aku dan Bapakku saja yang melihat doa dan mendengar doa kalian itu. Dan percayalah apa yang kalian doakan itu, kalian sudah menerimanya. Dan jika kamu yang berpuasa, janganlah kamu berpuasa terlihat oleh orang. Tetapi cucilah mukamu, agar orang tidak melihat bahwa kamu sedang berpuasa. Ada di kitabnya, di kitab Matius. Imam. Ya. Nih, Matius 6 ayat 16, hal berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah murah mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Itu. Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat dan merusakannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hai orang-orang kaya, pasti kalian gelisah ketika kalian menaruh mobil kalian, ketika kalian menaruh uang itu di bank-bank, dalam hati kalian tidak ada damai sejahtera, dan di dalam hati kalian tertuju kepada harta itu. Kalian memikirkan, aduh gimana hartaku? Aku melihat hati kalian orang-orang kaya. Kalian penuh dengan rasa khawatir, cemas. Tidak ada damai sejahtera. Tetapi justru orang-orang miskinlah memiliki hati damai sejahtera. Walaupun dia tidak tahu esok makan apa, tetapi dia percaya bahwa ada Tuhan Yesus Masalahim, Bapak Yesus Masalahim yang memberikan mereka makan, yang mencukupi segalanya. Buat kamu yang bekerja, cukuplah dirimu dengan gajimu. Cukuplah dirimu dengan gajimu. Karena aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan kalian. Aku juga tidak akan sekali-kali melupakan kalian. Jika kamu yang memiliki hutang, bayarlah hutang itu. Dan berdoalah agar aku memberikan orang-orang untuk bisa membayar hutangmu itu, jika kamu tidak sanggup membayar hutangmu itu. Semua itu ada waktu-waktunya, anak-anakku. Ada waktu kalian menderita, ada waktu kalian tertawa, ada waktu kalian menangis, ada waktu kalian. Semua itu ada waktunya. Semua kejadian-kejadian yang kalian alami itu atas izinku. Ingat itu. Dan ada kitab lagi, Firman. Ibrani 12 ayat 1-2. Ibrani 12. Nasihat supaya bertekun dalam iman.
Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dalam pergumulan kamu, ayat 4, Ibrani 12 ayat 4, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyusah orang yang diakuinya sebagai anak. Haleluya. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak, di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Gitu ya, saudara. Jadi di dalam kelemahan kita, di dalam penderitaan kita, justru kita memiliki iman. Kita harus memiliki iman. Lalu kita harus bertekun di dalam iman itu. Karena di dalam penderitaan itulah kita diajarkan Tuhan Yesus untuk memiliki iman sebesar biji sesawi. Tidak semerta-merta orang-orang yang menderita itu hidupnya belangsak. Atau dari, kalau orang dunia itu bilang karma. Tidak. Semua itu sudah ditentukan, sudah diaturkan oleh Tuhan. Orang kaya dan orang miskin. Jadi jangan pernah kalian menghina orang-orang miskin itu yang hidup menderita, yang butuh pertolongan tangan kalian. Di dunia ini tidak ada orang yang baik. Tidak ada yang baik. Hanya Bapakku Yesus Masalim yang baik. Jika ada orang yang membantu kalian, itu bukan berarti orang itu baik. Tidak. Itu merupakan perpanjangan tanganku untuk menolong kalian. Kalian tidak tahu kan di dalam hati mereka itu, apakah hati mereka tulus atau tidak. Jadi jangan gampang sekali menilai orang dari luarnya itu baik. Tidak semua orang itu baik, tidak. Aku datang ke dunia ini untuk memanggil orang-orang yang berdosa. Itu artinya manusia itu berdosa kan, tidak ada yang baik. Tetapi semua orang manusia di dunia ini diperlengkapi dengan perbuatan yang baik. Jadi setiap manusia itu harus melakukan yang baik. Jika tidak melakukan yang baik, itu berdosa. Ada di firman-Ku. Jadi ingat, manusia itu tidak ada yang baik. Jika mereka melakukan sesuatu atau menolong kalian, itu artinya perpanjangan tangan-Ku lah melalui orang itu untuk membantu kamu. Dan tidak ada manusia yang setia. Jika kamu tidak setia, aku tetap setia menunggu pertobatanmu. Aku tetap setia kepada kamu. Aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Tetapi jika kamu menyangkal namaku, nama Bapa Yesus Masalohim, aku juga akan menyangkal namamu. Dan akan aku hapuskan namamu dari kitab kehidupanku. Ingat itu. Sekarang ini anak-anakku adalah hari-hari yang sangat-sangat genting. Sangat-sangat jahat. Ayolah kalian, roh kalian, jangan tertidur. Bangunlah. Bangunlah, hai manusia-manusia bodoh. Manusia-manusia tuli, telanjang, buta. Bangunlah, bangun. Bangun. Jangan kalian berleha-leha. Jangan sampai kalian tertinggal. Jangan sampai kalian tertinggal. Dua saksi Allah-Ku sudah kuturunkan. Malaikat-malaikat-Ku sudah kuturunkan. Semuanya sudah kuturunkan. Apalagi kurangnya. Mengapa kamu masih tidak percaya? Mengapa? Aku sedih ketika kamu melihat dan berkata, mereka itu sesat. Tidak, kamu yang sesat. Disesatkan oleh pikiranmu dan oleh orang-orang di sekitarmu itu. Karena aku sudah berkata kepada kalian, jika kalian tidak percaya dengan kesaksian-kesaksian bintang kanan Bapakku, Yesus Masalahim, tanyalah. Tetapi ingat, kalian bertobat dulu.
bertobat dulu. Kunci masuk ke dalam kerajaanku adalah bertobat. Bertobat, mengakui dengan mulut, hati. Hati dan mulut itu harus selaras. Hati, mulut, pikiran, semua itu harus selaras. Tidak boleh hanya di mulut saja, padahal hatinya masih menyimpan. Di pikirannya berbuat jahat. Tidak boleh. Hati, mulut, semua itu harus sinkron. Ketika kamu sudah mengakuinya di mulut, hatimu juga harus kudus. Pikiranmu juga harus pikiran Kristus. Jika kamu sudah mengampuni, jika kamu sudah berkata, iya aku mengampuni dia, ampunilah dia, ampunilah orang itu. Jangan hanya di mulut. Tetapi hatimu juga harus benar-benar mengampuni orang itu. Dan pikiranmu juga harus mengampuni orang itu. Jangan kamu mengingat-ingat kesalahannya lagi. Tetapi ingatlah semua kebaikan-kebaikannya. Karena aku saja sudah mengampuni kalian, masa kalian tidak mau mengampuni orang yang bersalah pada kalian? Itu namanya manusia sombong, manusia angkuh. Jika kamu tidak mau ditegur, celakalah kamu. Kamu itu sudah dewasa rohani, bukan lagi manusia dewa, manusia yang bayi-bayi rohani lagi. Jadi jangan marah kalau hamba-hambaku menegur kalian dengan teguran-teguran yang keras. Berbahagialah. Itu artinya aku masih memberikan kesempatan kepada kalian untuk kalian bertobat dan datang kepadaku. Itu saudara-saudara, anak-anak yang kukasihi. Dan suku-suku bangsa Israel sudah aku bongkar juga. Dan hanya sedikit yang masuk ke dalam kerajaanku. Tidak semua masuk ke dalam kerajaanku. Pasukan 77 pun yang tidak bertobat, ya tidak akan masuk ke dalam kerajaanku. Yang aku mau hanyalah bertobat, mengakui dengan mulut, hati, pikiran, dan melakukan apa yang ku kehendaki. Jika kamu mengasihiku, kamu akan melakukan perintah-perintahku. Ingat itu. Dan jangan berkecil hati jika kamu ditolak. Karena aku dulu ditolak oleh orang-orang. Dan oleh saudaraku pun aku ditolak. Jika kamu sudah menerima kebenaran itu, dan aku menyuruh kamu menyampaikan kebenaran itu, sampaikanlah. Jangan takut. Jangan takut sama manusia, tetapi takutlah sama Tuhan Yesus Kristus, Yesus Masyarakat, Bapak Yahweh. Kebenaran itu harus disampaikan. Banyak orang yang tidak bisa menerima kebenaran dan kejujuran. Tetapi aku ingin anak-anakku yang sudah kutebus untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. 7 bintang itu sudah ada. Dan aku sudah memerintahkannya bersama-sama 7 bintang kanan Bapakku ini. Mengapa kalian tidak percaya? Lalu apalagi yang harus aku perbuat kepada kalian? Jika kamu ingin benar-benar ingin mengikuti aku, ikutlah menderita. Ikutlah menderita. Pikulah salib dan bayarlah harga. Jika kamu memiliki harta yang berkecukupan, bantulah orang miskin itu. Bantulah saudaramu yang membutuhkan, yang berkekurangan itu. Jangan kamu pihara harta itu. Harta itu tidak akan kamu bawa sampai mati. Itu saja ya anak-anakku. Nah, ingin ku sampaikan kepada kalian. Hendaklah kalian berjaga-jaga dan bertobatlah selalu senantiasa. Pikirkanlah perkara yang di atas. Pikirkanlah keselamatan kalian. Semua itu sudah ada. Wahyu itu berbicara tentang alam roh. Dari Wahyu 1 sampai pasal 22. Jika kamu belum mengerti juga tentang kitab ini, maka tanyalah, berdoalah, datanglah, bertanyalah. Maka aku akan memberikan hikmat kepada kalian. Sungguhnya aku sudah geram sekali dengan manusia-manusia di bumi ini. Karena mereka tidak mau diajar, mereka tidak mau ditegur. Mereka itu masih mengandalkan pikiran mereka, kekuatan mereka. Ingat ya saudara-saudara, pintu anugerah Tuhan sudah sangat sedikit lagi.
di alam roh sudah selesai semuanya. Dan di alam roh itu, tujuh bintang kanan Bapa Yahweh itu terus berperang melawan iblis-iblis. Dan iblis pun tidak tinggal diam. Ikut menyerang juga. Ingat, kuasa Tuhan Yesus tidak terbatas. Dan jangan pernah dibatasi oleh manusia. Ketika Tuhan bisa berbicara dulu, sekarang pun di masa-masa ini bisa. Apalagi di zaman akhir ini, Tuhan Yesus tidak pelit memberikan suaranya. Itu. Jadi, itu saja yang ingin ku sampaikan anak-anakku. Hendaklah kalian bertobat, berjaga-jaga, agar kalian tidak menjadi sasaran iblis. Itu saja. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus untuk semua pesan-pesan yang sedang kau sampaikan kepada kami, untuk hamba-hambamu, untuk orang-orang di luar sana ya Tuhan. Biarlah kiranya mereka yang mendengarkan YouTube kami ini ya Tuhan, mereka bertobat, mata hati jasmani rohani mereka dibukakan untuk melihat kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami rindu lawatan-Mu bekerja untuk bangsa Indonesia ini ya Tuhan, untuk mereka yang butuh, haus dan lapar akan Engkau ya Tuhan. Nyatakanlah diri-Mu, jumpailah mereka secara pribadi, lepas pribadi ya Tuhan. Agar mereka bertobat, agar mereka percaya sepenuhnya kepada Engkau ya Bapa. Kami hanyalah alat yang Kau pakai untuk kami menyampaikan pesan-pesan-Mu ya Bapa. Biarlah selebihnya, semua itu Tuhan Yesus yang berkehendak atas kehidupan kami dan atas kehidupan mereka semua ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik, Kau sungguh baik. Terpuji-pujilah nama-Mu. Tutup bungkus kami, tutup bungkus channel YouTube kami dengan darah anak teman-teman kudus. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa Yahweh Yesus Muslim, hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Muslim. Haleluya. Amin. Amin. Dadah. God bless you. Terus berkati.